إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Dialah yang menciptakan, yang mengatur, yang mengelola, menetapkan rizki bagi seluruh makhluk, seluruh alam semesta yang Dia ciptakan. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang rizkinya. Semuanya terpenuhi sesuai dengan takaran takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari awal penciptaan alam semesta ini hingga berakhirnya alam semesta ini dengan terjadinya hari kiamat. Kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, senantiasa memuja dan memuji asma Allah, senantiasa kita mensyukuri segala karunia dan nikmat dari Allah, nikmat kehidupan, nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan, nikmat kita dapat bebas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang untuk wajib untuk kita sembah dan kita serahkan diri kita kepadanya. Berselawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kuatkan dan tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah taala dengan senantiasa menjalani semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menjalankan setiap perintah Allah, dengan menjauhi, meninggalkan setiap larangan-larangan Allah, kita menjadi hamba yang sejati. Hamba yang senantiasa mematuhi setiap aturan-aturan Allah. Karena kalau kita sebagai manusia, sebagai karyawan, sebagai ASN, sebagai warga negara yang baik, kita bisa patuh, taat dan tunduk kepada aturan-aturan dalam negara kita. Maka kewajiban kita untuk patuh dan tunduk kepada aturan Allah sudah menjadi kewajiban asasi kita pada saat kita lahir, sebelum kita bersumpah atas nama jabatan kita, sebelum kita mengenal undang-undang dasar negara kita, sebelum kita mengikuti berbagai macam seleksi agar kita diterima, direkrut menjadi aparatur sipil negara. Kita lahir ke alam dunia ini membawa fitrah tauhid kepada Allah, diazankan, kemudian kita dikenalkan kepada tauhid kepada Allah. Bahkan sebelum lahir orang tua kita sudah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita kepada Rabb-nya Jalla Jalalu Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa yang terjadi
bagi saudara-saudara kita di Palestina. Tentu kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh melupakan mereka. Sudah lebih dari 100 hari bangsa Muslim Palestina yang hidup di tanah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ardha yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya tanah bumi yang diberkati oleh Allah, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Karena keberkahan itu bersumber dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati setiap tahun dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menerima perintah salat lima waktu, didahului dengan apa? Dengan sebuah ijtima, dengan sebuah pertemuan, forum pertemuan dunia, forum pertemuan akbar yang menghimpun seluruh Nabi dan Rasul di area Masjidil Aqsa yang luasnya 14,4 hektar atau 144 ribu meter persegi itu. Nabi berkumpul bersama para Nabi dan Rasul untuk menerima mandat dari mereka, untuk menerima support dan dukungan dari mereka, untuk melanjutkan risalah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Dan nabi dinobatkan sebagai pemimpin penghulu dari seluruh nabi dan rasul pada malam Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Baru kemudian beliau diangkat oleh Allah, diperkenankan untuk bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha untuk menerima kewajiban perintah salat lima waktu. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dari tanah yang diberkati oleh Allah, pulang pergi Nabi SAW berangkat ke langit Sidratil Muntaha, turun dari Sidratil Muntaha menuju bumi, transit di Masjidil Aqsa, lalu kemudian sampai kembali ke bumi Masjidil Haram yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memberikan pesan kuat kepada kita semuanya, kaum muslimin, agar kita senantiasa menjaga dan melindungi dua masjid, dua jantung yang menjadi jantung kehidupan umat Islam, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang diikat dalam satu ikatan yang suci dan sakral. Itulah ikatan ubudiyah, penghambaan kita dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jantung dunia Islam ini salah satunya bermasalah, salah satunya tidak berfungsi, salah satunya dijajah oleh entitas asing, dan entitas asing itu adalah entitas yang kufur kepada agama Allah taala, yang keluar dari tauhid dan keimanan kepada Allah, maka itu adalah tanda alarm yang sangat berbahaya bagi kehidupan umat Islam ini. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab yang mulia, di bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 4 bulan yang diagungkan di dalam Islam selain bulan Ramadan, yaitu Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Mari di bulan Rajab ini, ketika kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW untuk menerima kewajiban sholat lima waktu. Dan juga di bulan Rajab ini, pada tahun 583 Hijriah, kita mengingat dan memperingati pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan Masjidil Aqsa yang dilakukan oleh seorang gubernur. Dia bukan khalifah, dia bukan pemimpin umat Islam sedunia, dia hanya seorang gubernur, dia hanya seorang sultan yang menguasai negeri Syam dan Mesir. Dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi,
yang pada tahun 1187 di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab, dia bersama 200.000 pasukannya membebaskan Masjidil Aqsa dari penistaan, dari penindasan, dari kezaliman dan kesewenang-wenangan sebuah sistem yang sangat zalim, sebuah sistem yang didirikan oleh negara-negara Eropa Barat, negara-negara Kristen yang ingin menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa, dengan dakwaan bahwa tanah suci Yerusalem telah dinodai dan dinistakan oleh umat Islam. Hadirin masyarakat muslimin dan berkat Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan ini kita harus meneguhkan niat dan komitmen kita untuk menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa yang dijajah oleh Zionis Israel sejak perang 6 hari pada tahun 1967, di mana wilayah Yerusalem Timur, Al-Quds Asy-Syarqiyah, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, kemudian wilayah-wilayah Palestina termasuk jalur Gaza, tepi barat, seluruhnya dicaplok oleh rezim Zionis Israel. Bahkan ketika itu Gurun Sinai di Mesir, dataran tinggi Golan di Syria juga dicaplok oleh Zionis Israel pada perang 6 hari tahun 1967. Maka mulai saat itulah Masjidil Aqsa senantiasa memanggil kita. Mimbarnya yang dibakar oleh ekstremis Zionis Yahudi la'natullah senantiasa mengingatkan kita kepada mimbar Salahuddin yang dibangun, yang dibuat, yang diukir sendiri oleh tangan pahlawan Islam, yaitu Nuruddin Zaki, yang mana dia adalah merupakan paman daripada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian perjuangan beliau diteruskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang menginginkan ada di antara anak, cucu, atau keluarganya, atau kerabatnya yang melanjutkan perjuangan untuk pembebasan Masjidil Aqsa yang saat itu dijajah selama 88 tahun oleh rezim penjajah tentara salib. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada masa modern sekarang ini kita menyaksikan barbarisme, kejahatan perang yang luar biasa yang dilakukan oleh rezim Zionis di bumi Palestina, terutama di jalur Gaza dan tepi barat. 100 hari perang mereka yang diklaim untuk menghancurkan sel-sel terorisme, untuk menghancurkan gerakan perlawanan Palestina Hamas, untuk merebut ataupun untuk mengembalikan tawanan Israel yang ditahan oleh para pejuang Palestina, untuk ditukar dengan tawanan Palestina yang ada di penjara-penjara Zionis Israel yang jumlahnya ada 7.000 tawanan. Mereka ingin mengembalikan kehormatan dan kemuliaan Masjidil Aqsa. Karena mayoritas tahanan Palestina yang ada di penjara-penjara Zionis Israel itu, mereka adalah kaum muslimin, para pejuang-pejuang yang ada di tepi barat, yang ada di sekitar Al-Quds, yang menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa dari penistaan dan penindasan rezim Zionis Israel ini. Maka saudara yang dirahmati Allah, di tengah situasi kehidupan dunia yang mulai melupakan Palestina dan Masjidil Aqsa, gelombang normalisasi yang ingin menjadikan entitas penjajah sebagai anggota normal di tengah-tengah Liga Arab, di tengah-tengah dunia Islam, bahkan mungkin juga mereka sudah menyiapkan proyek politik agar negara Zionis Israel ini bisa masuk menjadi anggota Liga Arab atau bahkan anggota kerja negara-negara kerjasama Islam atau OKI. Padahal OKI yang didirikan tahun 68 itu ditujukan untuk apa? Untuk membangun solidaritas dan kerjasama negeri-negeri Islam untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan Zionis Israel. Maka aneh bin ajaib, ketika organisasi Liga Arab, ketika organisasi kerjasama Islam, mereka dua-dua organisasi ini didirikan dengan tujuan yang mulia untuk merebut dan mengembalikan Masjidil Aqsa
justru negara-negara kunci, negara-negara Arab di Timur Tengah yang menjadi kunci dalam pembebasan Masjidil Aqsa, mereka lah yang saat ini berlomba-lomba, mereka yang kemudian membuka hubungan saluran normalisasi politik dengan entitas penjajah Zionis Israel. Saudara yang dirahmati Allah, perbuatan yang mereka lakukan pada saat ini sudah melampaui ambang batas satu kewajaran. Bukan dengan cara membumi hanguskan, bukan dengan cara genosida. Kalau Anda mengklaim ingin menyelamatkan tawanan atau tahanan-tahanan yang disekap oleh para pejuang Palestina, bukan dengan cara menghancurkan lebih dari 50% rumah-rumah yang ada di jalur Gaza, bukan dengan cara membasmi dan membantai 25 ribu rakyat jalur Gaza yang tidak berdosa, 8 ribu diantaranya anak-anak dan lebih dari 6 ribu kaum perempuan. Bukan caranya Anda membebaskan tawanan yang ditangkap oleh pejuang-pejuang Palestina dengan cara membumi hanguskan, dengan cara memberikan atau menginginkan mereka hijrah atau migrasi dari negeri kelahirannya. Itu semua adalah tindakan kejahatan perang dan genosida yang terlarang dan diancam dalam hukum konvensi internasional. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada negara Afrika Selatan yang berinisiatif untuk menyeret Israel ke mahkamah internasional dan didukung oleh belasan negara dunia lainnya termasuk Indonesia yang memberikan kesaksian, memberikan testimoni di mahkamah internasional tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel ini. Saudara yang dirahmati Allah, Afrika Selatan bukan negara Islam, bukan negara yang mayoritas beragama Islam. Tapi ini mengingatkan kepada kita, kembali bernostalgia kita kepada sejarah sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perjuangan beliau menegakkan Islam di kota Makkah, ketika beliau dan umat Islam dizalimi dengan perbuatan-perbuatan yang sangat terkutuk, dengan penindasan, dengan pembunuhan, dengan boikot, segala macam boikot ekonomi, politik, dan militer, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabatnya untuk hijrah, bermigrasi, mencari suaka politik kepada seorang raja Kristen Ortodoks, raja yang ada di benua Afrika. Dia adalah Raja Negus dari Abyssinia atau Ethiopia yang saat ini masih ada sisa-sisa kerajaannya, menunjukkan betapa Rasulullah SAW begitu mempercayai raja ini, yang mana Nabi SAW mengatakan di negeri itu ada seorang raja yang adil dan tidak ada orang yang dizalimi sedikit pun ketika dia mendapatkan perlindungan politik dari raja itu. Maka pergilah kalian. Ini mengingatkan kita kepada episode sejarah Nabi SAW yang berjuang di Makkah untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan perlindungan dan suaka politik dari seorang raja non-muslim. Dan Nabi mengakui bahwa dia adalah seorang raja yang adil. Dan raja adil itu sekarang ada di negara yang bernama Afrika Selatan, saudara. Tapi tidak berhenti di situ. Kita patut bersyukur bukan hanya kepada Afrika Selatan, tapi Afrika Selatan juga berhutang budi atas jasa-jasa ulama besar yang berasal dari Makassar, dari Sulawesi Selatan. Dia adalah Syekh Yusuf Al-Makassari yang lahir pada tahun 1626, kemudian berjuang memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda, kolonial Belanda, baik itu di Kesultanan atau Kerajaan Makassar, maupun kemudian ketika beliau hijrah menjadi mufti Kesultanan Banten, lalu kemudian beliau diasingkan ke Sri Lanka, lalu kemudian di Sri Lanka dia masih bisa menyebarkan ajaran-ajarannya, memompa semangat perjuangan dan jihad melawan kolonial Belanda di Nusantara, sampai kolonial Belanda ini mengasingkan beliau ke sebuah tempat di Cape Town di negeri Afrika Selatan yang jauh dari Nusantara. Tapi dakwah beliau tidak pernah berhenti. Dialah yang memompakan semangat kepada orang-orang Afrika, orang-orang kulit hitam yang berbeda agama, berbeda suku dengannya.
Dialah yang mengajarkan Islam kepada mereka dan mengajarkan bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dan mereka lahir dalam keadaan merdeka, bebas dari penjajahan, harus bebas dari penindasan, dan itulah yang menjadi inspirasi bagi perjuangan para pemimpin Afrika Selatan seperti Nelson Mandela ketika mereka melawan rezim apartheid, rezim kulit putih yang melakukan politik rasisme, politik penindasan terhadap rakyat yang berkulit hitam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam inilah yang menginspirasi Afrika Selatan untuk memperjuangkan keadilan, kemerdekaan, dan pembebasan Palestina. Dan mereka lah sekarang yang menjadi garda terdepan kita untuk menyeret rezim Zionis Israel ini di Mahkamah Internasional. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Maka kita sebagai umat Islam yang menjadi saudara seiman, bukan lagi saudara karena ikatan kebangsaan, tapi saudara seiman. Kita sebagai ummah yang disatukan oleh Allah dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa umat Islam ini adalah satu umat, satu tubuh. Apa yang menimpa saudara kita, kita harus rasakan kepedihannya, kita harus rasakan kesulitannya, kita harus rasakan sebagaimana yang dibuat atau ditulis oleh seorang penyair terkenal negeri ini, Sutarji Kalsum Bahri, yang pernah menulis dalam puisinya, apa yang menusuk dirimu, darahnya ada padaku. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang diikat oleh Allah dengan satu ikatan akidah yang luar biasa ini, kita harus melumpuhkan dan membuat Zionis ini jera dengan perbuatan-perbuatan zalimnya. Bagaimana kita membuat mereka jera? Yaitu sebagaimana Allah berikan mereka kekuatan dengan tiga hal. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha. Di ayat ke-6 surah Al-Isra, setelah Allah menyatakan kebinasaan Bani Israel yang pertama, mereka dihancurkan oleh Allah, mereka diazab oleh Allah sehingga menjadi bangsa yang terlunta-lunta, bangsa yang tidak berdaya. Tapi kemudian Allah angkat derajat mereka, kembalikan kekuatan mereka di akhir zaman seperti yang kita saksikan sekarang ini. Kata Allah, kami kembalikan kepada kalian untuk yang terakhir kalinya sebagai ujian buat kalian. Kami kembalikan harta kalian menjadi banyak. Kami kembalikan anak-anak kalian sehingga mereka bersatu di negeri kalian. Dan kami jadikan kalian memiliki pasukan yang banyak dan pendukung yang banyak. Maka kekuatan yang Allah berikan itulah sekaligus menjadi titik kelemahan mereka. Bagaimana cara kita melemahkan Zionis Israel ini? Yaitu dengan menyerang, dengan melumpuhkan harta dan ekonomi yang mereka miliki. Maka gerakan boikot, divestasi, dan sanksi harus terus-menerus secara masif kita tingkatkan. Tidak ada kata berhenti untuk memboikot seluruh produk-produk Zionis Israel dan negara-negara penyokong utama Zionis ini yang menyuplai senjatanya, yang menyuplai uangnya, yang memberikan ruang media, bahkan pembelaannya di forum-forum internasional. Tidak ada kata berhenti buat kita untuk melakukan boikot, divestasi, dan sanksi kepada negara-negara penyokong utama entitas Zionis Israel ini. Ketika kita melakukan boikot, divestasi, dan sanksi, bukan hanya untuk sementara saja, tapi kita akan terus menerus melakukan tiga hal ini untuk melumpuhkan ekonomi Israel, melumpuhkan ekonomi negara-negara pendukung Israel, sampai terwujudnya harapan kita agar Palestina merdeka, berdaulat dari Sungai Yordan sampai Laut Mediterania yang tidak terbagi-bagi dengan entitas manapun di atas muka bumi ini. Sampai kembalinya Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam, sehingga kita bisa sujud, kita bisa sholat di pelataran Masjidil Aqsa sebagaimana wasiatnya dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu fasallu fihi fa inna salatakum fihi ka alfi salatin fi ma siwa.
Saudara yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah di hari Jumat yang berbahagia ini, di waktu-waktu yang mustajabah, di waktu yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tengadahkan kita doa yang khusyuk setelah kita di khutbah yang kedua nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dahu. ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن الله أمركم بأمر بلا في بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلم فضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم واحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان من بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم رد المسجد الأقصى وارض فلسطين إلى المسلمين ردا جميلا اللهم احفظ المسجد الأقصى المبارك اللهم احمهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف جرحاهم اللهم ارحم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أهلك اليهود الكفرة المغاصبين اللهم زلزل تحت أقدامهم اللهم دمرهم تدميرا واجعل تدبيرهم تدبيرهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.